Dilansir dari suara.com, Prabowo dan Dahlan Iskan gelar pertemuan tertutup di Hambalang. Bahas apa? Capres 02 Prabowo Subianto dikabarkan tengah menggelar pertemuan dengan mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan di kediamannya di Hambalang, Jawa Barat malam ini. Pertemuan antara Prabowo dan Dahlan Iskan itu digelar tertutup untuk publik dan jurnalis. Hal ini diungkapkan oleh Koordinator Jubir BPN Prabowo Sandi, Dhanil Anzar Simanjuntak. Ya, malam ini Pak Prabowo dengan Pak Dahlan bertemu hari ini, mungkin rencananya di Hambalang, kayaknya malam ini, kata Dhanil saat ditemui di kediaman Sandiaga Uno di Jalan Pulom Bangkeng, 5 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu 21 April malam. Menurut Dhanil, pertemuan antara Prabowo dan Dahlan Iskan akan membahas strategi dalam Pilpres 2019, terutama terkait pemenangan Prabowo Sandi di Jawa Timur. Perkembangan banyak hal, Pak Dahlan kan juga memantau perkembangan Pilpres 2019 di Jawa Timur, ujar Dhanil. Selain pertemuan dengan Dahlan Iskan, Prabowo bersama tim BPN disebut Dhanil sedang fokus untuk mengawal data dari relawan dan saksi BPN selama pemungutan suara dan formulir C1 serta mendata adanya dugaan kecurangan pemilu. Pak Prabowo fokus hari ini untuk mengawal C1 dan memberikan semangat kepada seluruh relawan, seluruh kader partai untuk fokus ngumpulin C1, ucapnya. Kami sekarang sedang fokus juga menginventarisir laporan kecurangan karena bagi kami ini ada ancaman serius bagi demokrasi kita. Ini ada kecurangan yang TSM, terstruktur, sistematik, masif, melibatkan banyak pihak, oknum aparat, dan sebagainya.